Syukurlah kau dapat kahwin dengan aku. Kalau bukan sebab Atuk, saya pun tak inginlah nak kahwin dengan awak. Apa, kau ingat aku nak sangat kahwin dengan kau ke? Awak masuk sini cari apa? Atuk yang suruh aku panggil kau. Kita nak balik dah. Awak pergilah dulu. Kejap lagi saya keluarlah. Sesungguhnya kau sentiasa di sisi, dan kaulah bidadari yang tak mungkin terganti. Hari ini ku berjanji tak akan persiakan segala pengorbanan yang telah engkau berikan. Nina tunggu balik lah ni. Ah, tunggu balik. Tok Aki sebab banyak lagi kerja kat sana lah Tok Aki. Suruh apa cepat sikit. Panas. Malam lah sampai kot. Malam lah macam tu. Ni tak apa. Dalam 3 hari lagi nanti saya minta driver saya datang jemput Tok Aki. Apa ni? Ah, ya. Ni salam dia nak balik dah ni. Tunggu apa lagi? Berapa kali nak salam? Kalau ada terkurang, minta maaflah. Tak ada apa yang kuranglah, Tok Aki. Yang penting semuanya dah selesai. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakap tu, eh? Yalah. Jomlah balik. Kau apa nak sampai JB ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah. Lega hati ayah. Dah selesai. Nasib baik tak bawa Bella tadi. Kesian ayah tengok Bella. Berkurung je dalam bilik. Alah, Sal. Ayah bukannya saja nak sakitkan hati Bella. You kenalah bagi ayah sikit masa. Tak apa. Habis reception kat rumah ayah, ayah akan cari dia, biar ayah pujuk dia. Anak ayah pilihan kedua, kan? Hei! Tak baik awak cakap macam tu, Sal. Ya Allah, Sal. You kenalah bagi ayah masa. Percayalah dengan ayah. Kalau awak macam ni, susahlah ayah. Macam mana Bella nak percayakan ayah? Hei, awak tahu ayah, kan? Kalau ayah cakap ayah buat, ayah mesti buat. Ayah balik dululah. Kesian pula Bella seorang-seorang kat rumah. Sal, nantilah kejap. Duduklah kejap. You balik nanti, you cakap dengan dia. Nanti I sendiri yang akan jumpa dia. Biar I pujuk dia. You tak payah buat apa-apa. Besok I tak datang, ya? Tanya dapat menantu. Lajuklah tu. Thank you.
saudara semua. Oh indahnya. Merahnya inai di jari, tanda kasih kedah termatri, ikatan raja sehari. Sri, nampaknya saya minta diri dulu lah. Kenapa awak sangat nak balik ni? Dia malam tidur sini, tak payah balik. Tak apa. Anak Azli ni tinggal kat rumah. Dah, saya suruh bawa sekali, tak nak. Lain kali lah, insyaAllah. Terima kasih banyak lagi. Ya. Datang. Ya. Ya, insyaAllah nanti. Kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Ya. Ha. Ni, sebelum tu bawa balik ni. Daripada Petit Chef. Ha, kita orang selalu order dengan dia orang ni. Terima kasih. Biar Atuk balik dulu. Ingat pesan itu. Tanggungjawab isteri pada suami. Ya? Gitu. Atuk jaga diri tau. Apa-apa bagi tahu Fia, telefon Fia. Iyalah. Tak suruh jaga Atuk tau. InsyaAllah. Atuk kalau tak larat, jangan pergi kebun, duduk rumah saja. Iya. Fia pun jaga diri elok-elok, eh? Masih boleh. Ya. Akak okey ke? Okey. Akak tengah cari bilik akak. Bilik Angah? Oh, bilik Angah. Situ bilik papa. Oh. Bilik Angah dekat situ. Ke kiri. Rasanya tadi Bibik dah masukkan beg akak sekali. Nak Wida teman ke? Eh, tak apa. Akak pergi sendiri. Okey. Oh, kejap. Wida panggil Angah. Stay. Tuan Puteri masuk sini nak apa ya? Nak berehat? Tak adalah tuanku. Tuan Puteri datang sini nak ambil baju, nak balik kampung. Baru kau boleh pelan sikit tak? Kau nak apa-apa tahu kita macam ni? Awak yang main kasar kan? Sebab mulut kau tu selupas sangat. Sekarang ni kau dah jadi isteri aku. Kau kena ikut syarat aku. Faham? Syarat apa pula? Tak boleh ke tak ada syarat? Boleh. Kau kena tidur dengan aku. Kenapa? Kenapa diam? Kau nak gimana? Takut tidur dengan aku? Kalau takut, ikut syarat aku. Faham aku. Ingat aku nak sangat ke satu kata dengan dia? Nak mandi pun ada syarat. Tak boleh panaslah, tak boleh sejuklah. Mengada je. Kau cakap apa tadi? Tak ada. Tak ada cakap apa. Apa belakang kau tu? Ah! Cicak!
tu. Kau pun masalah kau ni. Kau kenapa ni? Sakitlah. Ada cicak. Bertahun-tahun aku duduk dalam rumah ni, dalam bilik ni tak pernah-pernah ada cicak. Kau jangan bagi aku alasan. Kau balik tempat kau balik. Pergi sana. Pergilah. Tak nak. Kau tak nak kau tidur bawah sana. Tidur bawah sana. Cepat. Lagilah tak nak. Awak boleh tak kalau saya nak tidur kat sini? Kat atas ni. Katil ni. Atas katil ni? Kau nak tidur dengan aku atas katil ni? Boleh? Cium aku dulu. Cium lah. Berani? Kalau awak berani buat apa-apa dekat saya, saya bagi tahu apa-apa apa yang awak pernah buat kat saya dulu. Nak? Kau berani ke? Okey, awak capai saya. Awak ingat saya tak berani? Okey, saya bagi tahu apa-apa. Okey, okey, okey. Okey. Kau menang. Kau pergi ambil bantal tu balik. Kau pergi ambil. Sana sikit. Di kawasan aku dah. Di kawasan kau. Kalau kau masuk kawasan aku, kau aku punya. Faham? Tengok apa? Main-main, eh? Kalau awak nak mandi, saya dah onkan heater untuk awak. Saya turun bawah dulu. Tolong bibi. Awak. Awak dah mandi nanti awak turun bawah, eh? Sarapan. Bibi, buat apa tu? Eh, Puan. Bibi baru nak mulai masak. Bibi nak masak apa? Fia tolong. Eh, jangan. Nanti Tan Sri marah sama Bibi. Puan pergi ke depan dulu. Dah siap, Bibi panggil Puan. Tak ada apalah, Bibi. Cepatlah Bibi nak masak apa. Biasa, bihun goreng sama sandwich. Senang je. Masih... Eh, jangan. Nanti Tan Sri marah sama Bibi. Jangan. Tak apa. Jangan. Jangan. Nanti Tan Sri marah, Bibi susah. Bibi? Sedap lain macam bihun Bibi hari ini. Siap ada cili potong lagi. Macam Bibi tahu aja kan? Sayur kuat pedas. Bibi masak, ya? Puan Safia, Puan Sri. Tapi Bibi dah larang. Tapi dia mau masak juga. Fia yang nak masak pagi ni untuk semua. Patutlah sedap. Sedap sangat-sangat. Mesti Angah suka. Eloklah. Ringan sikit kerja Bibi dekat dapur. Tak payahlah kita bazir duit nak ambil orang gaji yang lain. Kan, you? You ni kenapa? Tak baik tau cakap macam tu. Eh, tak apa, Pa. Betul pun apa yang Mama cakap. Fia dah biasa dah buat kerja rumah ni. You dengar tak dia cakap apa? You dengar kan? Dia tak kisah pun. Dia dah biasa buat kerja kat dapur. Yang you kisah kenapa? I tak
tak nak bertekak dengan you daripada rezeki, I nak bagi tahu you, lepas breakfast ni, I nak keluar jumpa menantu tak jadi I. Dah tak ada jodoh nak buat macam mana? Terima je lah. Jodoh tu ni sebab you. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa makan macam tu? Sedaplah. Siapa masak minggu ni? Safia lah masak. Sedap, sayang? Bella okey? Kena okey juga nanti. Dia dah jadi isteri Wildana pun. Bella nak cakap apa lagi? Memang menyusahkan. Aunty ingat senang nak suruh Wildan ceraikan dia, tapi makin dekat, makin rapat. Bella tak kerja, kan? Bella nak kerja? Kerja dengan Wildan. Kerja dengan Wildan? Aunty, Bella tak nak kerja dengan Wildan. Bella nak jadi isteri Wildan. Yes, I know. Sebab itu, Aunty suruh Bella kerja dengan Wildan. Bila Bella rapat dengan Wildan, senang Aunty nak plan. Tak boleh, Aunty, tak boleh. Sebab Bella memang tak suka kerja. Kalau dah kahwin pun, Bella tak plan nak kerja. Bella nak duduk rumah, nak socialite macam mama dengan aunty. Ha. Wildan, sekejap. Safia mana? Fia dekat dapur, Pa. Kenapa? Panggil sekejap, Papa nak cakap sikit. Apa lagi you ni? Nak cakap apa? You boleh tak, kalau you tak suka sekalipun, tak payah tunjuk sangat. Puan, biar aja pinggan tu di situ. Biar Bibi aja yang buat. Alah, Bibi tak apalah. Sama-sama buat cepat siap. Aduh. Biar Bibi aja yang buat. Bibi dah biasa kerja-kerja begini. Puan pergi aja rehat. Bibi takut nanti puan penat. Dia penatlah, Bi. Fia pun dah biasalah, Bi, buat semua ni. Tak penatlah. Baik, Puan. Bibi tak payahlah, Bi, panggil saya Puan. Panggil Fia aja. Saya bukannya Puan. Puan dalam rumah ni. Tak bisa, Puan. Nanti Puan Sri sama Tan Sri marah sama Bibi. Boleh panggil Fia aja. Eh? Enggak bisa. Bibi ni. Wildan, panggillah. Ya, Ma. Oi. Jom. Kenapa? Papa panggil. Ada benda nak cakap. Papa nak cakap apa? Manalah aku tahu. Cepatlah. Okey, kejap. Aku cakap sekarang, eh? Cepat. Pa. Ha? Fia buat apa? Tolong Bibi, Pa, dekat dapur. Rajin betul isteri Wildan ni, Pa. Dah, duduk. Jom, sayang. Papa nak tanya sikit. Wildan dengan Safia. Tak nak pergi honeymoon ke? Wildan baru lagi kahwin, Pa. Nanti-nanti je lah. Baru-baru kahwinlah kena pergi honeymoon.
kalau dah lama kahwin, bukan honeymoon. Itu holiday. Sebenarnya Pa, Wildan dengan Fia perlu bincang lagi pasal honeymoon. Tak apa, bincang dulu. Lepas tu bagi tahu Papa nak honeymoon kat mana. Papa sponsor. Wow. Sayang? Pa, Wildan banyak kerja, Pa. Kalau boleh dalam Malaysia saja. Ha. Dah tahu banyak kerja, kan? Tak payahlah pergi. Duduk rumah saja, Wildan. Honeymoon bila-bila saja boleh pergi, Pa. Safia? Senyap, ya? Fia tak kisah mana-mana saja. Dia cakap tak kisah, kan? Maknanya tak payah. Duduk rumah saja, Wildan. Kau jangan perasan sangat, eh? Kau jangan ingat aku nak sangat pergi honeymoon ni dengan kau. Aku pergi sebab Papa, bukan sebab kau. Habis tu awak ingat saya sukalah. Saya naklah pergi. Kau ni memang suka menjawab, eh? Dah awak cakap macam tu. Macamlah saya terhikik-hikik sangat nak pergi honeymoon ni. Awak! Ya, awak nak gila, ha? Kalau awak nak mati, awak mati seorang. Biarlah buat kereta macam ni. Kenapa? Kalau aku mati, kau suka kan? Boleh jadi janda? Ha-ha. Lebih baik jadi janda daripada hidup dengan orang macam awak. Kau punya mulut memang kau ajar, eh? Sir, this is will be your room number 2802. And your room will be on your right. Enjoy your stay with Sheraton Petaling Jaya, sir. All right, thank you so much. Welcome. Awak ambil berapa bilik? Satu bilik kenapa? Saya tak nak satu bilik dengan awak. Saya nak bilik lain. Kau ingat aku nak sangat satu bilik dengan kau? Hmm? Kalau kau nak bilik lain, kau pakai duit kau sendiri. Mampu? Sebentar ya, Cik Bella. Bibi dah bagi tahu sama Puan Seri. Hai, Bella. Hai, Aunty. How are you, sweetheart? Rindu Aunty, ya? Aunty macam sunyi je rumah. Memang sunyi pun. Aunty dengan Bibi je kat rumah. Oh, Wildan pun? Wildan mana ada? Dia pergi mana? Honeymoon. Honeymoon? Dia pergi mana nanti? Europe? Tak adalah. Dalam Malaysia je sesuailah untuk perempuan tu. Seriuslah dalam Malaysia? Aunty seriuslah. Wildan tak nak pergi jauh-jauh sebab takut rindu. Dekat Bella lah. Aunty, hari tu kan dia cakap bila dia orang dah kahwin, Aunty akan pisahkan dia orang. Tapi sekarang siap pergi honeymoon pula. Berapa lama dia orang pergi, Aunty? Tak lamalah. Seminggu je. What? Seminggu? Lamanya. Dah tak bolehlah macam ni, Aunty. Bella sakit hati. Bella balik dulu, ya. Bella, janganlah macam tu. Hei.
Cik jap. Hei. Malam ni aku tidur kat sini. Kau tidur kat sofa luar. Faham? Kau tunggu apa lagi? Keluar. Panggil kau kan? Kenapa? Aku penat. Picit aku. Baru drive kejap dah penat. Kenapa kau suka menjawab? Boleh tak kau buat apa yang aku suruh kau buat? Apa yang susah sangat? Tak nak. Kau melawan cakap suami tau. Tak takut dosa? Takut kan? Picit aku. Nak urut mana? Tahu kat mana? Mari cepat sikit. Cepat sikit. Kan senang. Tak melawan cakap suami. Tak dapat dosa. Apa pahala? Kuat sikit. Bau aku. Lepas picit ni, kau pergi siapkan air mandi aku. Faham? Aku boleh kuat sikit lah picit kau. Atas. Bella, sebenarnya Aunty pun tak suka Wildan pergi honeymoon. Tapi dia terpaksa pergi. Aunty tahu. Aunty dah janji dengan Bella, kan? Bella kenalah tunggu. Dah lama tahu Bella tunggu Wildan. Tiba-tiba kau dengan orang lain pula. Bella kena faham. Wildan terpaksa kahwin dengan perempuan tu sebab Uncle Harry. Kalau dia tak dengar cakap Uncle Harry, habislah dia. Kan Aunty cakap. Aunty ada macam-macam plan. Aunty tahu macam mana nak settlekan problem Wildan dengan perempuan tu. Lupa pula Bella nak tegur. Cantik kaftan Aunty kan? Kena kalau tudung ni. Cantik ke? Cantik sangat. Oh my god, kebetulan. Aunty memang plan nak beli kaftan baru sebab kaftan yang ada dalam wardrobe Aunty itu semuanya dah pakai. Tudung pun dah lusuh. Aunty nak beli yang baru. Bella teman ya. Kita shopping, jom. Teruknya tidur. Berdengkur macam orang tua. Dah lah mandi pun orang kena siapkan. Mengalahkan anak raja pula. Nak kejut ke tak nak? Kan kalau aku kejut kan kena marah. Lantaklah.
Hei. 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 Baik, bangun. Mana air yang aku suruh siap ke dalam bathtub? Mana? Saya dah siapkan kan tadi. Yang tadi tu tadilah. Aku nak yang baru. Mana? Siapa suruh awak tidur? Kenapa kau suka menjawab? Kau pergi buat sekarang. Aku nak mandi ni sekarang. Kau tunggu apa lagi? Kali dah cakap pun tak buat-buat. Tengok apa? Pergi! Good morning. Good morning. Katie, tunggu dah cuti seminggu. Awak tolong bersihkan bilik dia dan susun apa yang patut nanti. Ya, okey. Tak ada apa-apa lagi? Call maintenance. Suruh tambah satu meja lagi. Sure. Baik, Tan Sri. Saya nak keluar. Kau lagi mana? Saja. Bosan duduk dalam bilik ini. Tak payah. Tunggu aku. Aku pun nak keluar. Aku lapar. Takkan kau tak lapar? Okey. Kau pun? Bella beritahu I, Wildan honeymoon. Seminggu betul ke? Seminggu je. Hairi yang suruh. Kalau ikutkan Wildan, dia pun tak nak pergi. I bukan apa. You tahulah honeymoon. Suami isteri pula tu. Mari tahu jadi apa-apa. I pun sebenarnya takut juga. Sebab tu I datang ni, I nak tahu apa next plan you. Kesian tau tengok Bella tu anak I. Kalau ikutkan, I memang banyak plan. Tapi you tahulah kan, bukan senang Salma. Kau bawa-bawa tidur ke apa ni? Kau dah lupa syarat aku? Oi, bangun. Mama baru balik dari rumah Timona ke? Mama tanya pasal Wildan. Lama sangat pergi honeymoon. Padahal Malaysia je pun nak pergi lama-lama buat apa? Bella takutlah, Ma. Takut apa? Yalah, diorang lama sangat kat sana. Takut nanti Wildan melekat dengan perempuan tu. Mama pun. Aunty Mona cakap jangan risau. Dia ada plan.
Kita ikut je plan dia. Eh, ayah? Rindu Fia ke? Alah, kau ni buat ayah terkejut aja. Kau nak ke mana ni? Ayah ni datang tengok ayahlah. Rupanya tengah rindu cucu. Ada-ada aja. Ayah ni risaukan dia. Boleh ke dia hidup cara orang sana? Alah, ayah. Dia tu kan budak baik. Rajin, pandai. Bolehlah adik bawa diri ke tempat orang tu. Ayah tak payah risau sangatlah. Ayah agak macam itulah. Tantah dia pun sama. Rindu ayah juga. Cakap dengan kau, kan? Kau berani pukul aku kat kau ni? Ha? Habis tu yang awak tak nak bantah kenapa? Ha? Awak lupa yang macam mana saya tendang awak dulu? Aku cakap pelan-pelan dengan kau pun kau tak dengar. Aku jerit pun kau tak dengar. Kau pekak ke apa? Picit aku! Siapa yang pekak sekarang ni? Tolonglah. Malam ni je saya tak boleh nak urut awak. Saya penat sangat. Saya nak tidur. Boleh tak? Sebab kau dah pukul aku tadi, kau kena picit aku. Tak puas ke saya picit awak dari siang tadi? Ha? Dah terkejar isteri? Awak ingat saya apa? Robot? Tak reti penat? Habis tu apa tugas awak sebagai seorang suami? Ha? Kau nak tahu tugas aku sebagai seorang suami? Kau tahu kan malam ni malam apa?